Polda Jawa Tengah merilis para tersangka yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan acara Midodareni di wilayah Pasar Kliwon, Solo pada hari Sabtu lalu. 5 orang diamankan dan 4 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. 5 orang yang diamankan tersebut diduga terlibat dalam penyerangan saat acara doa pernikahan di salah satu rumah warga di Pasar Kliwon. 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 1 orang lainnya masih didalami perannya. Polisi belum memaparkan motif penyerangan karena masih fokus mengejar jumlah nama yang sudah diketahui identitasnya. Polisi meminta semua orang yang terlibat penyerangan untuk segera menyerahkan diri karena mereka sudah diidentifikasi dan sudah dilakukan pengejaran. Seluruh wilayah di Jawa Tengah siaga untuk mengungkap kasus anarkistis dan intoleransi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dikatakan wartawan, saya Kapolda Jawa Tengah. Hari ini telah kita lakukan pengamanan para pelaku TKP di wilayah Dunjungan Pasar Kliwon, di pelaku pengeroyokan, pengerusakan dan penganiayaan, di mana para pelaku ini sudah kita amankan 5 orang. 5 orang inisialnya adalah BD, MM, MS, ML dan RN. Dari para pelaku, sudah kita tingkatkan menjadi tersangka 4 orang dan 1 orang kita masih dalami. Kemudian para pelaku ini akan kita ancam 160 dan 335 dan 170 tentang tindak pidana yang dilakukan. Kemudian para pelaku ini saya himbau bahwa jajaran Polda Jawa Tengah di backup Mabes Polri, dalam hal ini adalah Direktorat Pidana Umum Mabes Polri, akan tetap melakukan pengejaran kepada para pelaku-pelaku kelompok intoleran. Jadi saya ulangi, kita sudah mengantongi nama-nama para pelaku yang akan kita lakukan pengejaran kepada kelompok intoleran itu sendiri. Dan saya Kapolda Jawa Tengah sudah saya perintahkan kepada seluruh Kapolres, tidak ada tempat bagi kelompok intoleran di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, apalagi khususnya Solo dan Kapolres-Kapolres lainnya. Itu yang saya sampaikan, dan sekali lagi saya himbau bagi mereka yang sudah ada nama-namanya yang diduga nanti akan kelompok mereka, saya perintahkan untuk menyerahkan diri. Demikian mas. Dari para tersangka itu peran mereka apa? Peran mereka macam-macam, itu nanti sudah kita dalami satu-satu. Yang menggunakan alat ada, yang melempar ada, kemudian yang memprovokasi juga ada. Dari para pelakunya, apa yang jadi pelakunya? Nanti akan kita dalami. Jadi itu adalah taktik dan teknik penyidik terkait dengan apa peran yang kita lakukan. Yang jelas dari 5 pelaku yang kita amankan, 4 sudah kita tetapkan menjadi tersangka. Barang buktinya kayu, batu, kemudian motor dan mobil sudah kita amankan. Banyak, jadi kita bukan DPO ya, artinya apa? Bahwa ini adalah pengembangan. Pengembangan yang kita lakukan adalah beberapa orang yang sudah menjadi inisial, itu nanti akan kembangkan. Berapa orangnya nanti akan sampaikan, karena ini adalah merupakan ranah taktik dan teknis penyidik kita dalam rangka membuat terang perkara itu. Terima kasih. Dari empat itu ada yang dipecat, Pak? Apanya? Tidak pidana teroris itu dari para pelaku? Tidak ada, belum ada. Untuk sementara ini belum ada. Ini berarti kasusnya ditarik ke Polda Jateng? Tidak. Bukan ditarik, jadi ditangani oleh Polres, di backup oleh Polda dan Bidu Mabes Polri. Kalau yang 4 tersangka, yang satunya apa? Satu masih dalam rangka pendalaman untuk menentukan tindak pidana apa yang dilakukan. Para tersangka ini termasuk dalam satu kelompok atau lain-lain? Saya tidak menentukan kelompok. Yang jelas mereka adalah kelompok intoleran.
Makanya saya himbau untuk para Kapolres, untuk semuanya tidak ada intoleran di Jawa Tengah, terutama di wilayah hukum yurisdiksi Polda Jawa Tengah. Kemudian saya himbau kepada masyarakat untuk tetap tenang. Polri memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat. Oleh karena itu tidak usah takut, manakala menjumpai adanya hal yang mencurigakan terkait dengan kelompok itu, laporkan kepada kami, akan kita tindak lanjuti demikian. Cukup, geng. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mm-hmm.